warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak guru hebat, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana teknik mengedit video di Filmora 9 pada desktop. Adapun teknik yang saya lakukan, yang pertama, melakukan editing berupa memotong dan menggabungkan video sesuai kebutuhan. Yang kedua, menambahkan watermark atau logo ke video. Dan yang ketiga adalah menambahkan countdown dari sampel video. Untuk yang pertama, kita akan melakukan editing dengan cara memotong dan menggabungkan video sesuai kebutuhan. Nah, pada layar Filmora ini, kita harus menambahkan dulu bahan video pembelajaran yang sudah kita siapkan pada tahapan sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik. Nah, kita bisa seperti ini. Kita drag seluruh video yang akan kita masukkan dan kita open. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan video yang akan kita masukkan satu persatu. Nah, ini bisa langsung seret pada timeline-nya. Ini kalau seandainya langsung secara keseluruhan dipindahkan dengan cara mendrag lalu menggesernya. Apabila mau satu persatu, kita tinggal menambahkan dengan cara menggeser seperti ini. Nah, ini beberapa contoh video yang ada pada timeline. Lalu apabila kita akan memotong video, kita tinggal menggeser seperti ini, gambar seperti gunting. Kita akan mulai memotong dengan cara mengklik kanan. Kemudian kita akan pilih bagian mana yang akan dipotong, apakah trim start to playhead atau trim end to playhead. Kita pilih di sini misalkannya trim start to playhead, maka hasilnya seperti ini. Jika kita geser lagi seperti ini, kita pilih trim end to playhead. Nah, ini potongannya akan nampak terlihat. Dan untuk menggabungkannya dari klip video yang terpotong atau terpisahkan, kita tinggal menggeserkannya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara menambahkan watermark atau logo ke dalam video. Nah, di sini saya sudah menyiapkan logo yang saya buat seperti ini. Ini tinggal kita tarik. Nah, ini seperti ini. Logo ini kita lihat. Kita play dulu dari awal. Nah, ini bisa diatur posisinya mau di atas ataupun di bawah, dan logonya juga kita sesuaikan ukurannya, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, ini misalkannya posisinya mau di sebelah pojok kanan bawah. Ini seperti ini. Dan durasi waktunya kita sesuaikan sesuai dengan panjangnya video yang kita punya. Ini kita bisa tarik seperti ini. Kita akan coba play dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ini tanda watermark sudah ada pada video yang akan kita edit. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan countdown dari sampel video? Kita akan memilih media, kemudian kita akan memilih sampel video. Nah, kita lihat countdown-nya. Di sini ada beberapa sampel. Kita pilih salah satu, kemudian kita tempatkan. Misalkannya ini posisinya ada pada posisi paling depan. Kita tarik. Nah, seperti ini. Kita mulai play.
ini countdownnya sudah masuk pada bagian awal sebelum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, itulah bagaimana cara menambahkan countdown pada timeline video yang akan kita edit. Demikianlah video mengenai bagaimana teknik editing video Filmora 9 pada desktop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.